Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Priske. Oke teman, di video kali ini Priske bakal bikin video react Afilab lagi, karena sesuai teman-teman request. Di video kali ini Rizky bakal nge-react langsung ya video klip Alfirif yang berjudul Mother Earth yang diupload 2020 tahun lalu Januari awal-awal Covid. Oke, langsung kita play. 1 2 3 Bali. Merinding sekali. Ini lagu Alfirif yang berjudul Mother Earth atau Ibu Bumi. Ibu Bumi. Dan ini menceritakan tentang Ibu Bumi atau bumi kita sekarang yang sedang terkena COVID-19
semua virus turun semua ke bumi, khususnya Nusantara atau Indonesia. Dan juga di sini Alfi ingin menunjukkan sisi positifnya supaya imun teman-teman naik dan berpositif thinking supaya tidak terkena COVID-19 dengan cara karya Alfi sendiri, yaitu dia di video clip ini dia menyampaikan bahwa walaupun ada COVID, kita bisa melawannya dengan karya ataupun seni ataupun budaya ataupun dewa kehidupan ini tadi, atau dewa kesuburan yang dia sampaikan. Yang di sini ketika dewa kesuburan itu tadi bangkit, bunga-bunga pun bangkit bermekaran kembali, apalagi ketika si apa gamelan dibunyiin itu COVID-nya hilang. Jadi di sini Albi ingin menyampaikan bahwa jangan lupakan budaya. Ketika budaya kita aktif, maka kita akan berjaya. Seperti itu sih yang Rizky ambil masuk dari karya Alfi ini. Mungkin itu, kalau salah ya mohon maaf, kalau betul ya alhamdulillah. Tapi menurut sudut pandang Rizky pribadi, itu Rizky Alfi ingin menyampaikan bahwa dengan budaya atau tradisi itu kita bisa bangkit dan kita tetap bisa menaikkan imunitas kita dan kita lebih positif thinking. Dan mungkin kedepannya untuk bangsa Indonesia semakin bangkit dengan membangkitkan tradisi atau apa budaya kita, jangan sampai terlupakan dan tetap uri-uri ataupun mengangkat kebudayaan kita supaya tidak punah. Mungkin hanya itu sih yang disampaikan di Alfi Live ini. Keren sekali dengan tema atau isu yang diangkat yang COVID-19, akan tetapi dia menyelipkan unsur budayanya, mengingatkan kepada teman-teman supaya lebih melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri. Oke teman, terima kasih sudah menonton channel YouTube Rizky. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.